Ceritanya hari ini saya beli tempe di Polandia. Berapakah harganya? 10,8 zloty atau sekitar 40 ribu rupiah. Jadi harga tempe di sini lebih mahal bila dibanding harga daging sapi. Tenang, tidak usah khawatir. Kita berikan solusinya. 250 gram kacang kedelai kita cuci. Selanjutnya kita rendam selama 6 jam. Setelah 6 jam kita nyalakan kompornya. Malah mati. Kita coba nyalakan lagi. Kita didihkan 20 menit. Setelah mendidih, kita diamkan sampai dingin. Masak. Setelah bersih, kita didihkan kembali 20 menit. Kita tiriskan airnya sampai kering. Kita gelar di sini. Kita ratakan. Kita tutup pakai kain seperti ini, lalu akan kita simpan selama semalam. Kita akan mencuci piring dulu. Setelah kurang lebih 8 jam, kedelai pun siap untuk kita kasih ragi. Dua sendok teh kita taburkan merata. Juga dua sendok teh tepung beras. Kita aduk-aduk sampai rata. Karena di sini tidak ada daun pisang, maka nanti kita akan pakai plastik saja. Hasilnya seperti ini. Jangan lupa kita buat lubang-lubang. Kita tusuk-tusuk lagi. Tusuk-tusuk. Biar bisa bernafas. Lalu akan kita simpan sampai nanti jadi tempe.